kan. Jadi dalam Al-Quran, selain kita diberikan petunjuk bagaimana untuk mengabdikan diri kepada Allah, bagaimana untuk kita beribadah kepada Allah, bagaimana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diberikan juga kabar gembira apa yang akan kita dapat kalau kita melakukan kebaikan tersebut. Apa yang kita dapat kalau ikut petunjuk tersebut? Apa yang akan kita perolehi kalau kita bersabar mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran yang Allah tafsirkan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد الحمد لله Yang dihormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid, Tuan-Tuan Haji, Puan Hajar, Tuan-Tuan, Puan-Puan dirahmati oleh Allah sekalian. Sama-sama kita merafakkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya pada pagi yang mulia ini kita masih lagi diberikan kekuatan iman, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama hadir melaksanakan kefarduan solat subuh secara berjemaah sebagaimana telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu taala. Amin Allahumma amin. Baik tuan-tuan, pada pagi ni kita sambung kerana subuh kita dah agak lewat kan, kita mula pukul 7 pagi kan. Jadi kita sambung perbincangan kita pada surah Al-Insan. Kita sampai pada ayat yang ke-13. Kita ambil manfaat dengan baca Al-Quran, mudah-mudahan bertambah keberkatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqina fiha 'alal ara'ik. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا الحمد لله. Baik tuan-tuan, rahmati oleh Allah sekalian. Sebelum ni kita dah Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan kepada kita beberapa amalan-amalan, beberapa perbuatan-perbuatan ataupun kebaikan-kebaikan yang boleh kita lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang beriman untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa tujuannya kita melakukan kebaikan-kebaikan tersebut? Semata-mata adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang bersabar untuk terus melakukan kebaikan, orang-orang yang
menahan nafsunya daripada melakukan kejahatan dan bersabar mentaati perintah Allah, bersabar untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan Allah SWT, maka Allah janjikan dalam Al-Quran dengan berita gembira. Kerana Al-Quran itu bukan hanya sebagai petunjuk sahaja, tapi juga Al-Quran adalah memberikan kabar gembira. Sebagaimana Tuan Imam bacakan tadi dari surah An-Naml, dikatakan hudaw wa bushra lil mu'minin. Al-Quran itu adalah petunjuk, asbab hidayah dan sumber hidayah dan juga sumber kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi dalam Al-Quran, selain kita diberikan petunjuk bagaimana untuk mengabdikan diri kepada Allah, bagaimana untuk kita beribadah kepada Allah, bagaimana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diberikan juga kabar gembira apa yang akan kita dapat kalau kita melakukan kebaikan tersebut. Apa yang kita dapat kalau ikut petunjuk tersebut? Apa yang akan kita perolehi kalau kita bersabar mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran yang Allah tafsirkan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebelum ni kita dah bincangkan bagaimana antara ciri-ciri orang yang melakukan kebaikan adalah mereka banyak memberikan makan kepada orang miskin, kepada anak yatim dan juga kepada orang-orang yang ditawan. Dan kemudian apa tujuan mereka bagi makan? Allah jelaskan, mereka bagi makan hanyalah semata-mata kerana Allah, mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tanda orang beragama adalah niatnya ikhlas kerana Allah. Antara tanda-tanda orang beragama, niatnya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Faridatul Faraid dijelaskan 4 tanda orang beragama. Yang pertama, i'tikadnya mesti betul. Keyakinannya mesti sahih seperti mana ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, niatnya mesti ikhlas semata-mata kerana Allah. Tanda dia patuh kepada agama tu sebab apa? Sebab kerana Allah yang perintahkan. Yang ketiga, dia menunaikan janji. Yakni apa yang Allah telah perintahkan, dia buat sungguh-sungguh. Yang keempat, dia tinggalkan apa yang Allah lah larang. Itu tanda seseorang itu berpegang pada agama. Tuan-tuan. Jadi bila kita berpegang pada agama, maka Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kebaikan di dunia dan juga janjikan kebaikan di akhirat. Jadi pada pagi ini kita sambung, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang apa yang orang-orang soleh, apa orang-orang beriman akan dapat nanti di akhirat. Tuan-tuan, kerana iman itu, iman yang kita, alhamdulillah, tuan-tuan yang datang solat subuh ni, tidak ada pendorong lain, tidak ada kekuatan lain, melainkan pendorongnya adalah iman. Tuan-tuan, kita pergi sembahyang subuh berjemaah ni, tuan-tuan, tidur lagi sedap daripada pergi sembahyang subuh berjemaah. Tapi bagaimana baginda Nabi SAW mengatakan, huffatin nar bisyahawat. Neraka itu diliputi dengan keinginan hawa nafsu. Keinginan-keinginan dan tidur. Dengar azan subuh, tidur lah. Kan? Sambung tidur kan? Kan? Allah SWT. Tapi, wahuffatil jannah bil makari. Dan syurga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Kan? Senang sedap tidur, kita bangun. Kan? Patutnya boleh balik, tidur balik, kita dengar kuliah kejap. Kan? Ini adalah tanda iman. Yang mana iman ini kata para ulama asasun najah wassalamah. Iman itu adalah merupakan asas bagi kejayaan dan juga keselamatan. Iman yang dalam diri kita ni adalah asas kepada kejayaan dan juga keselamatan. Kejayaan apa? Kejayaan dengan mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Keselamatan apa? Keselamatan daripada masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Asasnya adalah iman. Apa itu iman? Iman itu ialah
kita membenarkan dengan hati kita dan menerima dengan hati kita dan mengiyakan dengan hati kita apa sahaja yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu iman. Maknanya apa yang Nabi bawa A to Z semua kita kata betul. Semua kita terima. Semua kita yakin dengan sepenuh hati, khususnya kepada perkara yang tak payah fikir. Apa perkara yang tak fikir? Allah SWT. Dan bila Nabi kata ada Allah, kita yakin Allah SWT ada. Allah ceritakan, Allah kata sebelum ni, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan kerana kesabaran mereka di dunia dan kerana kesabaran mereka mengerjakan suruhan Allah, meninggalkan larangannya, mereka akan dibalas dengan syurga dan persalinan dari sutera. Tuan-tuan, jadi sabar tu wajib hukumnya. Kita sebagai hamba wajib hukumnya bersabar dengan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sabar, dosa. Sabar tu sifat apa? Sifat hati. Tuan-tuan, apa saja yang Allah tentukan, apa saja Allah kendaki, maka hendaklah kita sabar, kan? Maka Nabi Yaakob mengatakan fasabrun jamil, kan? Nabi Yaakob, fasabrun jamil, kesabaran itu indah. Allah bagi tahu mereka dibalas dengan kesabaran mereka dengan syurga dan sutera, pakaian daripada sutera. Itu yang pertama yang kita bincangkan sebelum ni. Dan Allah jelaskan pula bagaimanakah keadaan syurga. Supaya apa? Supaya kita makin nak masuk syurga. Kita nak meraih nikmat syurga. Kenapa tuan-tuan? Bila kita tuan, kalau kita kawan kita pergi melancong, kawan kita pergi Mekah ke, pergi mana-mana, maka kita akan tanya, macam mana keadaan sana? Ui, keadaan sana best, memang terbaik. Kita pun rasa nak pergi. Jadi Allah ceritakan syurga ni supaya apa? Kita rasa nak masuk syurga. Bila kita ada rasa nak masuk syurga, maka kita akan beramal dengan amalan-amalan ahli syurga. Tuan-tuan, kalau tak ada rasa nak masuk syurga, itu yang tak beramal. Tuan-tuan, maka Allah bagi kita gairah, bagi kita motivasi, bagi kita pendorong dengan menceritakan keadaan dalam syurga. Macam mana manusia nanti dalam syurga? Tuan-tuan, macam mana nikmat syurga ni? Maka Allah jelaskan dalam surah Al-Insan di antaranya. Allah bagi tahu, muttaqina fiha 'alal ara'ik. Orang dalam syurga ni, mereka berehat di dalam syurga dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. Bila kita masuk syurga, maka kata para ulama, kita semua disediakan dengan pelamin yang berhias, dan ada ulama mengatakan duduk bersandar. Ada yang mengatakan duduk kata duduk rehat. Ada juga yang berbaring. Itu pendapat ulama. Tapi nak ceritanya, disediakan tempat kita sebagaimana raja sehari, pelamin. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok raja sehari, semua orang layan. Semuanya orang layan. Begitulah nanti kita di syurga, tempat berehat. Dunia tempat berpenat. Dunia tempat beramal. Tuan-tuan, tapi beramal mesti dengan ilmu. Imam Ghazali mengatakan, Al-ibadah samratul ilmi. Ibadah itu adalah buah kepada ilmu. Dalam kitab, dalam syarahnya, dikatakan, walaulahu lam takun ibadah. Kalau tidak dengan ilmu, kalau orang beribadah tanpa ilmu, maka tidak dinamakan ibadah. Tuan-tuan, kita nak ibadah mesti dengan ilmu. Maka jalanan pertama, kalau menurut Ghazali, kita nak beribadah kepada Allah mestilah dengan ilmu, kan? Jadi kita nak menuju syurga, maka bila masuk saja syurga, maka kita dipakaikan dengan pakaian sutera, kemudian kita akan berehat dan duduk di atas pelamin. Tuan-tuan, sebab apa syurga tempat kita berehat, tuan-tuan. Kemudian Allah jelaskan kepada kita, kan,
Allah jelaskan kepada kita bagaimana pula keadaan di syurga, cuaca di syurga. Kan kita kat dunia panas, ada hujan, maka Allah jelaskan la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Kan dalam syurga itu mereka tidak nampak di situ adanya matahari, usahkan hawa panasnya. Kan dan tidak juga merasai suasana yang terlampau sejuk. Dalam syurga ni kita tak rasa panas dengan panas bahang matahari, dan juga kita tak terlampau sejuk yang menyucuk tulang kita kerana kesejukan. Tuan-tuan, maknanya yang sedang-sedang kan cuacanya menyelesakan kita, selesa kita duduk kan. Kalau kita panas ada peluh kan, kita kat dunia panas ada peluh, kalau sejuk pula kita tak selesa. Maka kat di syurga maka adalah yang pertengahan kan, yang mana sesuai dengan keadaan kita tuan-tuan. Allahumma salli semat. Jadi Allah jelaskan kepada kita pakaian kita adalah sutera. Di dunia lelaki tak boleh pakai sutera, di akhirat pakaian kita adalah sutera tuan-tuan. Sutera ni kalau mahal betul-betul tuan-tuan, mahal lah kan. Yang mahal yang betul. Kemudian cara Allah jelaskan kita macam mana nanti kat akhirat duduk rehat. Berehat saja, tak ada ibadah dah. Tak ada ibadah. Tak ada nak sembahyang subuh dah. Tak ada nak sembahyang lain, tak ada. Berehat saja tuan-tuan. Berehat saja tuan-tuan. Jadi kalau kat dunia berehat, kat akhirat nanti penat. Penat dengan apa? Penat dengan seksaan neraka. Ini biar kita penat kat dunia 60 tahun, 70 tahun, tapi kita rehat di akhirat tuan-tuan. Selama-lamanya khalidina fiha, di syurga selama-lamanya, di neraka selama-lamanya. Khususnya bagi orang-orang kafir. Bagi orang beriman pula, kalau dia masuk neraka, maka satu hari neraka sama dengan 1000 tahun tuan-tuan. Jadi nak penat kat dunia ke nak penat kat akhirat? Bukan hanya penat ke akhirat, di alam kubur dah penat tuan-tuan. Kalau alam kubur penat, masalah. Tanda awal kita masuk neraka apabila di alam kubur kita sudah diseksa tuan-tuan. Kalau dah kena seksa alam kubur, siaplah sampai kiamat nanti kita kena seksa. Dalam kubur kita penat, lepas tu kita dibangkitkan di padang mahsyar kita penat letih. Kemudian nanti kita kena hisap letih lagi. Kemudian kita timbang amal, kita risau bimbang letih lagi. Lepas tu nak lalu tercari sirat, kita pun dah rasa sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun kita akan merasakan keletihan. Kenapa? Kerana kita bersenang-senang di dunia bukan untuk kesenangan akhirat, tapi untuk kesenangan hawa nafsu. Kemudian Allah jelaskan kepada kita, wadaniyatan 'alaiha dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. Kan di syurga itu ada pohon-pohon syurga kan, dan Allah jelaskan kepada kita bagaimanakah keadaan pohon-pohon syurga itu. Sedangkan naungan pohon-pohon syurga itu dekat kepada mereka kan. Maknanya pokok-pokok syurga ni walaupun kita duduk atas pelamin, maka pohon-pohonnya didekatkan dengan kita, dekatkan kepada orang-orang yang ahli syurga kan. Jadi kemudian buah-buahannya pula, bila kita nak, contohlah kita nak petik buah tu, kita terasa dengan duduk rehat terasa nak makan buah, maka datang pokok tu kita tinggal ambil je kan, tinggal ambil sahaja tuan-tuan. Itu semudahnya kan. Jadi dia akan tunduk daripada atas ke bawah supaya seakan-akan dia dengar dan juga taat. Itu belum cakap tuan. Itu tak cakap. Itu hanya kita nak je. Tuan-tuan, kita tak payah nak keluar bawa kereta nak pergi cari tak ada. Duduk kita rasa, macam nak makan buah durian. Dia datang. Kita ambil. Itu syurga. Allah cerita ni sebab apa? Supaya kita rasa nak masuk syurga. Bila kita rasa nak masuk syurga, maka kita beramal dengan amalan ahli syurga. Tuan-tuan, Allahumma salli ala si Muhammad. Tak ada kat dunia tuan, tak ada. Tak ada. Hebat macam mana pun rumah orang sekarang, pokok mesti kat luar rumah. Tuan-tuan, tapi kalau syurga, kita nak saja, maka Allah jadikan semua yang dalam syurga itu sami wa ta'i, mendengar dan juga taat
Mantan. Allahumma salli ala si Muhammad. Sebagaimana firman Allah SWT, kutufuha daniyah. Kan? Allah katakan, kutufuha daniyah. Mantan. Maknanya, buah-buahannya itu mudah untuk tunduk dan patuh. Mantan. Kalau dia bangun, orang yang ahli syurga itu bangun, maka dia akan datang sesuai dengan bangun. Tuan, kalau contoh kalau duduk kan, dia akan datang rendah. Kalau kita bangun, dia akan datang tinggi sikit. Tuan, sesuai untuk mudah kita kita petik. Tuan. Allahumma sallallahu kan. Kalau baring pula, sama. Kalau kita baring, dia akan bagi. Mudah kita petik. Tuan. Itulah keadaan syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki syurga. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi syukur kita tuan, syukur kepada kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi ni syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau maqal berkata, syafaatku untuk ahli-ahli yang melakukan dosa besar. Tuan. Bahkan baginda Nabi nanti bila dah semua dah masuk syurga, maka baginda Nabi akan minta kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah daripada kalangan umatku yang ada sebecak sebesar biji zarah iman dalam hatinya daripada neraka masuk syurga. Itu umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan. Apa lagi kemuliaan tuan? Betapa mulianya kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita nak mulia lagi, maka kita usahakan untuk mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara contoh yang besar ni adalah dengan solat subuh berjemaah. Tuan. Ini adalah sunnah Nabi yang besar. Jadi kalau kita berdiri, dia akan datang sesuai dengan keadaan kita berdiri. Kalau kita duduk, datang sesuai dengan kita duduk. Kalau kita baring, datang sesuai dengan kita kita baring tuan. Tak ada servis tuan. Tak ada servis ini kat dunia. Kan? Sekarang ni ada servis kat dunia, kalau pergi kedai makan ada yang pakai robot. Ada dah datang kata robot kan. Tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian itu keadaan pohon-pohon di syurga tuan. Itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuan, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contohnya bagaimana kisah Maryam masih di dunia. Sayyidatinah Maryam masih di dunia, tapi Allah kurniakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ayub, Allah maha suci, Nabi Zakaria bertanya, kan? Nabi Zakaria bertanya, daripada mana kamu dapat ini? Kan? Maka dikatakan, Inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Qalat huwa min indillah. Kan? Maka dia mengatakan, ini daripada Allah. Kan inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Sesungguhnya Allah bagi rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki. Kat dunia lagi dah Maryam dah dapat. Tak payah petik-petik tuan. Datang rezeki daripada Allah. Tuan. Ada yang mengatakan daripada atas turun bawah, ada yang kata tiba-tiba ada, tuan. Nabi Zakaria pelik sebab apa? Buah-buahan yang bukan musimnya ada di depan Maryam. Contohnya masa tu musim anggur. Bukan musim, masa tu musim bukan musim anggur, tapi depan Maryam ada anggur. Itu buah-buahan tu tuan. Itu di dunia Allah kurniakan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala tuan. Allahumma salli ala si Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita wa yutafu alaihim, dan selain itu diedarkan kepada mereka oleh pelayan-pelayannya. Selain pokok-pokok syurga yang datang mendekat itu, kita juga disediakan dengan pelayan. Iaitu al-khadamu bi'awadi tu'am. Khadam-khadam ni, pelayan-pelayan ni akan datang dengan hidangan-hidangan makanan. Dengan bekas-bekas makanan. Dan bekas makanan itu daripada perak. Kan? Daripada perak. Yang mana bi'aniyatin dengan bijana min fiddah daripada perak tuan. Dan perak tak sama dengan perak kat sini tuan. Perak akhirat tak sama, perak syurga tak sama dengan perak dunia. Perak dunia kalau kita pakai cincin perak kan. Tuan pernah pakai cincin perak
kan, diperbolehkan kita pakai cincin perak. Ada ulama pakai, kalau Shainuruddin pakai dekat jari kelingking. Ada juga kalau ulama Melayu pakai kat janji jari, jari manis. Berarti kalau pakai cincin kat jari manis, manis, nampak manis. Perak kat syurga, kita tengok perak tu. Kalau kita tengok perak, nampak tak jari, kita tengok kat perak tu, nampak tak jari kita? Tak nampak kan? Tapi kalau perak di syurga, nampak isi dalam tu. Contohnya, cawang perak, kan, cawang perak, nampak air dalam tu. Tu perak di syurga. Lain dengan perak di dunia. Kalau kita pakai cawang perak, tak nampak air warna apa. Kan? Contoh bagi saya cawang perak, tak nampak air dalam tu. Tapi perak di syurga, dia nampak dalam tu. Nak ceritanya, Allah ceritakan bezanya apa yang ada di dunia dan juga di di akhirat. Nak tahu nanti kena masuk syurga. Kena masuk syurga. Dan diedarkan kepada mereka oleh pelayan-pelayannya bijanya dari perak dan piala-piala minumannya yang keadaannya laksana kaca. Nampak jelas isinya. Perak tapi macam kaca. Yang ni kita tuan-tuan tengok ada air masak ni sebab nak kaca. Kan? Tapi di syurga nanti dia perak tapi macam kaca. Tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Dan juga kita tak perlu nak minta order. Kita kalau kita nak makan, tarik. Kita tunggu dulu. Tunggu kan. Ini kalau nanti di syurga kita teringin nak minum saja, pelayan datang. Teringin nak minum, pelayan datang. Dalam hati kita, sedap dapat minum air sirap. Datang pelayan tu, bawa air sirap. Ini syurga. Nak ceritanya, ketika di syurga, betul-betul rehat. Betul-betul kita jadi orang yang rehat. Dan juga kita dimuliakan semulia-mulianya. Dimuliakan dengan semulia-mulianya. Sebab tu kita kata, surah Al-Insan ni, bagi kita pilihan. Al-insan, manusia, pilihan kita. Kita nak selamat di syurga, di akhirat ataupun tidak. Kalau kita nak selamat dengan masuk syurga, maka kita kena beramal di dunia. Kerana dunia ini adalah tempat untuk kita bercucuk tanam. Tempat untuk kita meraih kebaikan-kebaikan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tapi tujuan kita sebenarnya beribadah kerana Allah, dan Allah yang muliakan kita dengan syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala wa aqwa bi syarab, dan juga cawan-cawannya, yang mana cawan-cawannya adalah dapat dilihat dalamnya daripada perak, tapi dapat dilihat dalamnya. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Allah jelaskan lagi, Allah perkukuhkan lagi, qawarira min fiddah, keadaannya laksana kaca padahal dia perak. Keadaan cawan tu dipanggil piala kan, sebab apa? Cawan dia macam piala daripada perak kan. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama tadi adalah sebagai pemberitahuan, nak bagi tahu, nak bagi tahu kepada kita cawan-cawannya adalah laksana kaca, kan. Lepas tu dia kedua, macam kaca tapi bukan kaca. Dia kata, bagi tahu, dia jelaskan macam kaca tapi bukan kaca, bahkan dia daripada perak, kan. Nampak ni macam dalam, macam kaca, tapi sebenarnya dia perak. Allahumma salli ala Muhammad. Qaddaruha taqdira, pelayan-pelayan itu menentukan kadar isinya sekadar yang cukup betul dengan kehendak penggunanya. Lagi kan, kita kalau minum kadang-kadang makan, kadang-kadang habis, kadang-kadang tak habis. Tapi pelayan-pelayan syurga dia tahu dah kita nak minum banyak ke sikit. Kan, kita nak minum banyak ke sikit. Kalau kita rasa nak minum sikit, dia bagi sikit. Sesuai dengan kehendak kita. Allahu akbar. Tuan-tuan, ni nak cerita tentang nikmat Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tidak bertambah dan tidak kurang. Maknanya tak bertambah dan kurang. Sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita rasa macam nak minum sikit jelah. Sikit.
Kita rasa nak minum banyak, maka banyaklah kita. Kan? Bahkan dia datang ikut kadar apa yang kita inginkan, tuan-tuan. Ini cerita berita gembira, tuan. Berita gembira, tuan-tuan. Batu kita cerita supaya apa? Supaya kita rasa termotivasi untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, kan? Inilah antara bentuk kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Bentuk kemuliaan, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan, dapat jadi VIP pun cukup seronok, tuan, kan? Tetamu VIP duduk, orang sendukkan nasi. Tetamu VIP duduk, orang bagi minum. Nak lagi, tuan? Jadi apa Allah SWT, kalau contohnya kita pergi kahwin, jadi tetamu orang sebelah, kan? Nak lagi ke? Dah ke? Tuan, ambil Allah SWT. Itu baru sikit, tuan. Dan ada pula kadang-kadang kita minum, tawar pula air ni. Syurga tak ada macam tu. Dia ikut kadar yang sesuai. Dan memang kalau kita minum minuman syurga ni, maka sebenarnya dia menghilangkan haus, tuan-tuan. Menghilangkan haus dan cukup. Allah sebut qaddaruha taqdira, yang mana kadar isinya sekadar yang cukup betul dengan kehendak penggunanya, tuan-tuan. Allah maksud semakan. Kemudian Allah SWT menjelaskan lagi, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, dan mereka dalam syurga itu diberi minum sejenis minuman yang campurannya dari zanjabil. Zanjabil ni adalah ulama mengatakan Allah SWT halia. Halia, baunya wangi, tuan-tuan. Tapi untuk kena ingat, ulama mengatakan walaupun namanya hampir sama, tapi rasanya berbeza, kan? Rasanya berbeza, tuan-tuan. Dia syurga ni sama syurga, nikmat syurga dia walaupun nikmatnya macam sama, tapi setiap hari bertambah, maknanya lain rasanya, tuan-tuan. Kita kalau minum kedai mamak hari-hari, dia tarik, kita akan bosan. Sebab apa? Rasanya sama je. Tapi kalau di syurga, hari ni kita minum, rasa sedap. Besok lagi sedap. Besok lagi sedap. Besok lagi ila dihayah. Sampai tanpa batas. Tuan-tuan. Tak boleh digambarkan. Sebab apa? Syurga saja, kata ulama, mala ainun ro'at. Apa yang tidak dilihat, tak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun samiat, dan juga tak pernah dengar oleh telinga, dan tidak tergambar pada hati kita. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu ada kadang-kadang orang-orang yang diberikan harta banyak, kan, dia nak rasakan bila dia baca min tahtihal jannatun tajri min tahtihal anhar, dia kata di syurga nanti kita akan berada satu tempat yang mana bawahnya adalah sungai, kan, di bawahnya sungai. Maka dia nak rasakan tu dekat rumah dia, dia buat akuarium bawah lantai, dia tak ikan. Nak rasa macam dalam syurga. Rasa dalam syurga, kan? Jadi dia masuk je dalam tu ada ikan, air, macam atas sungai. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kata para ulama, tidak adalah nikmat syurga itu melainkan ada sama namanya di dunia, tapi rasanya berbeza. Kan? Kita kata Allah sebut pasal pisang, kan? Maka pisang di dunia namanya pisang, tapi rasanya berbeza. Itu sebagai bentuk kemuliaan kepada ahli-ahli syurga, tuan-tuan. Kan? Jadi orang-orang yang baik, al-abrar, yang disebutkan al-abrar tadi, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha zanjabila. Allah sebut sebelum ni, sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang sentiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan minuman daripada zanjabil. Orang-orang Arab ni, kenapa dikatakan zanjabil ni, tuan-tuan? Sebab orang Arab dia suka minuman ketika musim sejuk, ketika musim dia suka minuman zanjabil dalam keadaan hangat, air halia hangat dia suka. Yang mana dia menyegarkan badan, wangi baunya dan juga menyegarkan badan. Maka Allah bagi gambaran ni supaya apa? Supaya dia dapat digambarkan dengan apa yang kita buat, kan, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang dicampurkan dengan kafur, air sejuk,
Kan, kadang-kadang dengan zanjabil yang panas, yang yang sederhana, ais kata suam. Kan, ha? Suam, tuan-tuan. Ha. Jadi diikutkan kesesuaian. Ikutkan ke kesesuaian, tuan-tuan. Ha, itu kalau al-abrar. Wa ammal mukarrabun fa innahum yashrabuna min kulli minhuma sarfan, tuan-tuan. Ha, kalau orang yang mukarrabin, orang yang dekat dengan Allah SWT, maka dia dapat minum dengan keduanya sekali, tuan-tuan. Ha, tuan-tuan. Dia dalam orang beriman, dia ada empat tingkatan. Pertama, iman orang munafik. Orang munafik ni beriman dengan lidah mereka, tapi hati mereka tak beriman. Maka mereka di dunia kita anggap berislam, tapi di akhirat innal munafiqina fid dalqil asfali minan nar, dia di dalam jurang paling dalam dalam neraka. Ha, itu iman yang pertama. Dan di dunia kita kita anggap dia Islam, kita layan macam orang Islam, kan, kita jaga harta dia. Sebab apa? Dia mengaku Islam. Dan yang kedua adalah imanu ammatil mu'minin, iman orang awam kita, iman orang awam. Kita risau dengan perkara yang berlaku, kita risau dengan perkara-perkara, kalau contohnya kita kerja, kita risau hilang kerja, kita risau dengan perkara selain Allah SWT, kita risau. Itu kebimbangan. Itu tidak menjadi kesalahan sebab kita orang awam. Contohnya macam sekarang kan, ekonomi teruk, kita risau anak kita kena buang kerja, kita risau hilang pendapatan, kita risau bekalan makanan sekarang ni, kita risau kan, maka kita risau. Itu tidak menjadi kesalahan bagi orang awam sebab kita iman orang awam, tuan-tuan. Ha, tapi ada iman yang disebut imanul muqarrabin, iman orang yang dekat dengan Allah SWT, maka inilah mereka yang tak takut kepada selain Allah. Tak risau pasal rezeki, tak risau pasal virus, tak risau pasal apalah. Ha, sebab apa? Mereka hanya bergantung hatinya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman yang keempat, iman para awliya ataupun iman Allah SWT, iman ahli fana. Tuan-tuan, ini dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan, kan, yang mana mereka seakan-akan melihat para nabi, melihat iman para nabi, sehingga mereka mencontohi mereka sepenuhnya, tuan-tuan. Kita ni iman orang awam. Jadi orang awam ni kalau bercakap tidak mudah nak kita nak syirikkan, tuan-tuan. Sebab apa? Dia orang awam. Allahumma salli ala si Muhammad. Jadi ada mukarrabin, ada orang mukarrabin yang kita sebut dalam surah Waqiah. Allahumma salli ala si Muhammad. Wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Kan? Kemudian Allah mensesemat kemudian yang seterusnya adalah mukarrabin. Yang mata sulatum yal awalin wa qalilum minal akhirin. Mukarrabin ni dulu orang awal banyak, sahabat-sahabat nabi, tabi'in tabi'in banyak. Berarti akhir ni kurang sikit. Dah kurang. Kemudian disebutkan wa yusqauna min ka'sin kana mizajuha zanjabila, dan diberikan minum daripada zanjabil, kan, iaitu sebuah mata air dalam syurga yang disebutnya dan mereka dalam syurga itu diberi minum sejenis minuman yang campurannya dari zanjabil, tuan-tuan. Ada kalanya dicampur dengan kafur yang sangat sejuk, yang kita rasa hilang dahaga dengan sejuk, kan, dan juga ada kalanya zanjabil ketika untuk memberikan kesegaran pada badan kita. Dan Allah menyatakan ainam fiha tusamma salsabila, iaitu sebuah mata air dalam syurga yang disebutkan sifatnya sebagai salsabil kerana dia mengalir. Mengalir. Tu. Allahumma salli ala si Muhammad, tuan. Tuan, jadi tuan-tuan, Al-Quran ini satu petunjuk kepada kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Dan juga Allah berikan kabar gembira kepada kita bagaimana nikmat-nikmat syurga, tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita sambung, tuan-tuan. Saya tadi beritahu sampai 8.40, kan? 7.40, 8.40 pula, kan? 7.40. Kita berhenti rehat, nanti sambung pula bagaimana keadaan, berapa ramaikah pelayan-pelayan kita di syurga.
Bagaimanakah keadaan pelayan kita di syurga nanti? Tuan-tuan. Dia pelayan kita ni bukan macam kita. Kalau kita kat sini, kat dunia, dapat mate 3 orang pun cukup banyak, tuan-tuan. Tapi nanti di syurga, Allah bagi pelayan, bukan perempuan, lelaki. Lelaki ni pantas, kan? Dan juga wajah mereka ni, tuan-tuan. Allah sebut apa? Seperti mana kalau kamu melihat mereka, maka mereka, kamu melihat bagaikan mutiara yang bertaburan, sedap mata memandang. Itu pelayan-pelayan syurga. InsyaAllah nanti kita sambung tentang pelayan-pelayan syurga jika ada kesempatan, ada rezeki dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dengan kita bicarakan tentang kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala, kita semua Allah berikan kekuatan, Allah berikan kita motivasi, Allah berikan kita istiqamah untuk terus berada di jalan ahli syurga. Ingat, Allahumma salli ala Muhammad. Dia ngam-ngam 7.40, tuan-tuan. Tahu-tahu pun, tuan-tuan. Jadi saya ulang sekali lagi, ingat, permatanya kata Imam Ghazali, Allah kalau nak bagi orang masuk syurga, maka dia mudahkan cari ilmu dan dia mudahkan beramal. Kerana permata untuk kita sebagai hamba ini adalah ilmu dan amal. Jadi tuan-tuan, maka sama-sama kita sentiasa bersemangat untuk mencari ilmu, khususnya ilmu akidah, ilmu tentang beribadah dan juga ilmu untuk membersihkan hati. Mudah-mudahan dengan demikian kita direzekikan oleh Allah SWT menjadi ahli syurga. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali washabbi ajmain. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk sentiasa mengingatimu, ya Allah. Bantu kami, ya Allah, untuk sentiasa mensyukur nikmatmu, ya Allah. Dan bantu kami, ya Allah, untuk sentiasa untuk memperbaiki ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon, ya Allah, agar Engkau kurniakan kami redha dan syurga-Mu, ya Allah. Dan Engkau jauhkan kami daripada kemurkaan dan api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk-Mu kepada kami, kepada seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Kepada seluruh pemimpin-pemimpin kami dan masyarakat kami, ya Allah. Muslimin muslimat, rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma syrah sudurana bil Qur'anil azim wa nawwir qulubana bil Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon yang baik itu daripada Allah SWT, kekurangan daripada saya sendiri. Kita akhir tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang nak sembahyang isyrak, boleh sembahyang isyrak supaya mendapat pahala haji dan umrah secara sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.